Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda semuanya di waktu bulan Ramadan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu tentunya dalam program Indahnya Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tidak terasa sudah setahun lamanya kita tidak ketemu dalam program Indahnya Ramadan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Kita kembali bertemu dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan kali ini menjelang berbuka puasa di hari pertama di tahun ini 1445 Hijriah, kita akan mengecas iman kita dengan mendengarkan tausiah pada hari ini yang insyaallah akan membahas tentang marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan yang penuh berkah, yang akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Doktorandus Haji Ahmad Qasbi SAG MM. Beliau merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Terima kasih Ustaz, ini sudah berkenan hadir memberikan ilmunya insyaallah nanti pada program pertama di tahun ini Indahnya Ramadan. Semoga pemirsa ini mendapatkan peningkatan keimanan insyaallah setelah mendengarkan tausiah dari Ustaz nantinya. Terima kasih Ustaz sudah berhadir. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Ahmad Khairi Nopandra SPDI, yang akan membacakan surah Yunus dimulai dari ayat 57 hingga 58. Beliau merupakan juara pada Musabaqah Tilawatil Quran Internasional Antarbangsa Dewan Melayu Dunia Islam pada tahun 2021. Kepada Qari kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita pada hari ini dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak Anda nantinya untuk dapat bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811-61-00386. 0811-61-00386. Judul kita adalah Marhaban Ya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, tidak terasa kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan insya Allah kita akan mendengarkan siraman rohani selanjutnya, yaitu terkait dengan Marhaban Ya Ramadan dari Al-Ustaz kita. Baik Ustaz, ini adalah pertemuan pertama indahnya Ramadan Ustaz. Tentu dalam memasuki bulan Ramadan ini kita merasakan kebahagiaan Ustaz. Seakan-akan kita mengatakan Marhaban Ya Ramadan, Marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Ustaz, untuk mukaddimah dari judul kita dipersilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setinggi sanjung sedalam puja, sebanyak syukur segala puji sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Ilahi Rabbi, yang mana di hari yang mulia ini, di sore hari ini, kita dipertemukannya dalam kegiatan dalam kegiatan indah siraman rohani indahnya
Ramadan dengan TPRI. Salawat dan salam ke arwah junjungan Nabi kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari yaumalayan paumanu wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu, para kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, yang terutama yang melaksanakan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan di hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan memberikan pengertian tentang marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab. Bila diterjemahkan selamat datang wahai Ramadan. Marhaban terambil dari kata Arab yang berarti luas atau lapang, sehingga marhaban yang menggambarkan bahwa tamu yang disambut dan diterima dengan lapang dada, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, serta dipersiapkan baginya ruang yang sangat luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Jadi kata marhaban ini tidak ada batas luasnya, tidak ada batas waktunya. Ini semata-mata diberikan kepada satu tamu agung, satu kehormatan yang luar biasa ucapan ini kepada yang maha dahsyat seperti bulan Ramadan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata rahbat yang berarti ruangan yang luas untuk kendaraan, untuk memperoleh kebaikan ataupun kebutuhan pengendara guna melanjutkan perjalanan. Jadi marhaban ya Ramadan kita ucapkan semata kita mengharapkan agar jiwa raga kita disasah dan diasuh guna melanjutkan perjalanan menuju Allah. Para ulama sepakat bahwa ucapan selamat datang untuk Ramadan digunakan marhaban ya Ramadan bukan ahlan wa sahlan, walau keduanya bermakna ucapan selamat datang. Jadi marhaban ya Ramadan ini ucapan kata dari marhaban, pemakaian kata ini kemarin sangat tepat dan sangat cocok. Kenapa? Karena Ramadan ini kita lihat mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan, mempunyai manfaat, mempunyai mukjizat, serta mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi dengan pemakaian kata marhaban ya Ramadan sangat tepat, lebih tepat untuk datangnya dan menyambut bulan suci Ramadan. Padahal ketika mengatakan ahlan wa sahlan sebenarnya menunjukkan selamat datang, selamat juga ini Ustaz ya. Tapi juga berdasarkan makna ternyata lebih baik ini ketika mengatakan marhaban karena kelapangan ya, ini Ustaz lebih ya. Luas, lebih luas, lebih lapang, lebih tiada batas untuk itu. Masya Allah, ternyata punya makna yang sangat dalam dari kata marhaban ya, ini Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan pengertian Ramadan bagaimana ini Ustaz? Ramadan jamaknya Ramadanat atau Armila. Maknanya terik atau yang panas karena terik matahari. Orang Arab dahulu ketika berubah nama-nama bulan dari bahasa lama ke bahasa Arab, mereka namakan bulan-bulan itu menurut masa yang dilalui oleh bulan-bulan itu. Maka kebetulan bulan Ramadan masa itu melalui masa panas karena sangat terik matahari. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi penamaan Ramadan ini artinya kan panas terik matahari. Jadi selalu orang Arab ini memberikan nama-nama bulan itu ke Arab sesuai dengan zaman dan situasi yang dilaluinya. Artinya dulu ketika suasana masa dulu itu panas yang luar biasa, akhirnya orang Arab bersepakat membuat nama ini cocoknya kita buat namanya Ramadan. Begitu Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, sekiranya bahwa makna Ramadan adalah terik panas matahari, dalam makna hakikatnya bagaimana Ustaz? Apakah mungkin kita maknakan dapat dengan panas itu membakar dosa? Bagaimana ini Ustaz? Mungkin dia gini, dengan
Ramadan ini kan kita tidak bisa artikan dengan harfiahnya saja, tetapi kita kan harus dengan penyempurnaannya yang lebih luas, bahwa kita lihat bahwa kenapa Ramadan itu diartinya lebih luas, karena di situ banyak keutamaan, banyak manfaat, banyak kelebihan, banyak keunggulan-keunggulan yang ada di pada bulan Ramadan tersebut. Karena bulan ini adalah bulan yang paling dimuliakan Allah. Bulan ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Dan bulan Ramadan ini lebih khusus, lebih spesifik lagi untuk memberikan, kalau saya bilang memberikan bantuan Tuhan, tolongan Tuhan yang sangat luar biasa kepada umat Nabi Muhammad. Sebanyak asap jasa, sebanyak apa salah, sebanyak apa dosa yang kita lakukan, dengan adanya bulan Ramadan ini yang berarti panas tadi, dosa-dosa bisa hapus, bisa hangus. Semua kesalahan yang kita lakukan, baik dia karena hilap atau disengaja, di Ramadan ini bisa menjawab itu. Masya Allah. Tidak saja dengan meminta beristighfar kepada Allah, tetapi dengan menjalankan rangkaian ibadah. Yang kita tentunya tahu bahwa bulan Ramadan itu 10 awal rahmat, 10 pertengahan maghfirah, 10 terakhir idkum minannar. Belum lagi amalan yang kita jalankan yang semuanya dilipat gandakan. Makanya saya bilang bonus-bonus pahala Allah memberikan kemuliaan, keutamaan, menolong nasib dan suratan takdir umat Muhammad itu hanya di Ramadan. Makanya kita berharap sekecil apapun atau sependek apapun waktu itu, jangan kita lengah untuk menjalankan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah. Belum lagi nanti mungkin kelebihan atau mukjizat-mukjizat yang kita dapati. Masya Allah. Jadi begini dia Ustadz, saya pernah membaca buku. Kalau upah gaji orang yang khusyuk menjalankan rangkaian ibadah di Ramadan itu, Allah akan berikan setelah Sawal nanti, satu tahun ke depan. Jadi kalau kita banyak rezeki, sehat, tidak banyak masalah, selalu senang, selalu bahagia, berarti itu jawaban dari ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini. Apabila ibadah itu mungkin kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang pas, mungkin yang dapat kita pun sebagai upah atau gaji ibadah Ramadan ini di tahun yang akan datang akan semakin sempit dan sulit. Jadi kita berharapnya bagaimana yang satu bulan ini kita upayakan penyempurnaan Islam kita itu kafah, baik dia ibadah, pembawaan, tampilan, ibadah-ibadah. Semoga semua waktu yang ada itu tidak terlepas dari ibadah dan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, selama satu bulan ini seperti yang Ustaz sampaikan, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan hidangan ini Ustaz, seperti ampunan tadi, ya. Rahmat 10 pertama, kemudian 10 kedua itu ada maghfirah, keampunan dari Allah, kemudian ada aidqum minan nar. Ini selama sebulan ini kita hadapi, kita gapai, seakan-akan ini Allah sudah memberikan, membuka lebar-lebar bagi kita. Tinggal kita ini sekarang bagaimana mendapatkannya ini Ustaz. Ya. Ya. Baik Ustaz, terkait dengan rasa tadi marhaban ya Ramadan, bisa dilanjutkan Ustaz, bagaimana perasaan kita ketika, seharusnya perasaan kita ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan ini bagaimana Ustaz? Di Quran itu kan ada panggilan atau seruan Allah, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ini kan bagi yang berpuasa dipakai ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Berarti orang yang bisa menjalankan puasa ini sempurna itu adalah orang yang beriman, yang menghidupkan jiwanya, menghidupkan hatinya
semata-mata menjalankan ibadah ini, menyadarinya, menghayatinya. Ini bukan saja kewajiban, tetapi ini adalah keberkahan rahmat magfirah yang diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau bahasa bebasnya seperti yang saya bilang tadi, bahasa modernnya, bonus untuk umat Nabi Muhammad. Diberikan kesempatan ini bahwa Nabi pernah menyebutkan dalam hadisnya, asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadukum minal kital. Puasa itu adalah perisai bagi mereka yang melaksanakan puasa sebagaimana perisai atas dirinya dalam perang. Jadi puasa Ramadan ini kalau disebut perisai, penghambat segala kebatilan, penghambat segala kejahatan, pembendung segala dosa, pembendung segala yang negatif terhadap diri kita, termasuk pembendung perisai dan menjaga kita dari segala mara bahaya. Jadi kalau arti hadis ini memang singkat, asyamu junnatu minan nar. Jadi ini puasa ini adalah pembendung, perisai, penghambat kita dari api neraka. Tentunya tidak saja dengan puasa, kita jalankanlah dengan hikmat, lebih dengan khusyuk. Apa saja yang bahagian dari ibadah-ibadah Ramadan yang ditetapkan, baik dia di keutamaannya, baik dia nanti di manfaatnya juga, kelebihannya juga, mukjizat. Masya Allah, tentu dengan sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan, ya kan Ustaz, bahwa ya, dengan puasa ini ternyata luar biasa manfaatnya, dampaknya terhadap diri kita, bisa dapat membentengi kita dari perbuatan maksiat, perbuatan yang tercela, perbuatan yang tak baik, sehingga benar-benarlah kita jauh dari siksa api neraka. Ini makna dari asyamu junnatun minan nar tadi, Ustaz. Ya. Ya. Ustaz, bisa dilanjutkan terkait dengan tema marhabannya Ramadan ini, Ustaz. Supaya kita ini merasa bahagia, senang, apakah kita perlu mengetahui bagaimana kemuliaan, keutamaan Ramadan ini, Ustaz? Jadi begini dia, Ustaz. Di Ramadan ini kan banyak keutamaan-keutamaannya. Jadi manfaat spiritualnya itu untuk membiasakan kita bersabar dan melatih kita untuk terus bersabar, sabar, sabar terus. Kemudian yang selanjutnya menumbuhkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan puasa, dengan adanya bulan Ramadan ini, sebenarnya coba kita mengarahkan penghayatan dan perenungannya tidak saja di pikiran, tapi di hati kita yang paling dalam. Nah, kalau di pikiran kita renung-renungkan, mungkin yang banyak di sini nanti laparnya ini, hausnya ini, tenggorokan ini. Beratnya yang terasa, Ustaz. Beratnya yang terasa, makanya di awal saya bilang, ini bukan kewajiban atau beban di kita anggap di diri kita, tetapi ini adalah satu bonus, satu hadiah, satu kesempatan diberikan Allah untuk kita umat Muhammad ini yang beragama Islam ini, untuk membersihkan jiwa, untuk menempa kesabaran, untuk membentuk karakter, dan untuk mengajarkan pengendalian diri kita sendiri atau nafsu itu sendiri. Sehingga tidak menjadi beban ini. Sehingga sebenarnya tidak menjadi beban. Bahkan semangat kita menjalaninya tanpa terasa selama sebulan. Karena ini menganggap sebagai bonus, imbalan Allah, bagaimana luar biasanya pemberian Allah khusus kepada Nabi Muhammad, dia. Ustaz, ya. Masya Allah. Ustaz, terkait dengan keutamaan-keutamaannya tadi, Ustaz, bisa dilanjutkan, Ustaz, supaya kita merasa bahagia, merasa senang. Di sini kan banyak yang kita ini sebenarnya berpuluh beratus manfaat yang kita hadapi di sini. Tapi di sini kan yang penting, yang pertama tentang disiplin dulu untuk diri kita. Baik. Di waktu sholatnya, waktu memulai puasanya, berbukanya, ibadah-ibadah yang lain di dalam.
kalau keutamanya mungkin sudah banyak, nggak perlu lagi kita jelaskan. Baik. Ada Lailatul Qadar, ada Taraweh. Tapi hikmah dari itu semua, yang perlu kita harapkan itu bagaimana kita mencintai keadilan dan persamaan. Jangan nanti kita dibeda-bedakan lagi status sosial. Tapi dengan berpuasa ini menghidupkan jiwa dan hati kita itu, bagaimana kita mengharap dan berhadap, mengharap untuk umat Islam ini bisa lebih mesra, lebih harmonis, lebih bersatu, lebih menyatu. Karena di dalam Ramadan ini nanti banyak tolong menolongnya, ada bantu membantu. Di situ nanti bisa mengirim dan membantu sembako, bisa bukaan, bisa makanan, malah nanti bisa zakat fitrah, bisa zakat mal. Ini kan upaya pemersatu, saling tolong menolong di antara kita umat Islam. Kemudian menumbuhkan rasa perasaan sayang. Kita tidak membedakan status sosial, terutama di umat Islam ini. Yang layak kita bantu, dikasihani. Yang tidak perlu dibantu, ya seperti Agnia, hanya kita bisa menegur dan menyarankan untuk memberi sebahagian dan menyisihkan sebagian hartanya untuk umat-umat yang lain. Jadi terbina di situ nanti semua kasih sayang, tolong menolong. Akhirnya sempurnalah kita berislam. Akhirnya tumbuhlah yang disebut dengan ahlakul karimah itu. Baik. Kalau sudah sampai di ahlakul karimah itu, insya Allah semua dari rangkaian ibadah-ibadah yang ada di Ramadan, kelebihan, manfaat dan keunggulannya sudah menempa kita menjadi ahlakul karimah. Mungkin sudah itu tercapai, sudah tujuannya, Ustaz, tercapai ya? Tujuan dari ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan. Baik Ustaz, terkait dengan hikmah tadi, apakah Ramadan ini bisa mendidik kita untuk berdisiplin, Ustaz? Tadi kita sempat bercerita nih, Ustaz. Kalau Ustaz ini kalau udah ada kegiatan bahwa ada seper waktu nih, kalau misalnya jam 5 kurang 10 udah standby di tempat. Apakah Ramadan dapat mendidik kita untuk berdisiplin waktu ini, Ustaz? Sebenarnya dia begini, kalau disiplin ini kan, kalau rasa kita bertanggung jawab untuk sesuatu undangan atau pelaksanaan waktu, terkait dengan waktu, baik dia ibadah atau bekerja, sebenarnya kita di sini, kalau kita hadirkan hati, diundang misalnya ke TPRI inilah saya diundang jam 5. Kalau pas itu jam 5 saya datang, menurut saya secara pribadi sebenarnya kurang sempurna. Tetapi harus ada waktu cadangan minimal 10 atau 15 menit lagi sebelum jam 5 itu saya harus sudah sampai. Kenapa? Karena janji itu, undangan itu kan janji. Kalau kita janjikan di jam 5, ternyata kita datangnya pas bisa jam 5, kita kan tidak tahu situasi kondisi jalan. Nah, jadi saya secara pribadi membuat waktu cadangan itu minimal 10 atau 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Bisa misalnya seperti buka berpuasa lain. Nah, kita nanti buka berpuasa misalnya jam sekian. Paling tidak 5 menit sebelumnya, bagusnya kita sudah menunggu buat persiapan misalnya berwudu dulu. Atau siapkan yang buka-bukaan yang dianjurkan oleh agama. Jadi termasuk beribadah mungkin untuk taraweh. Nah, jadi jangan pas-pas waktu itu, ada dibuat cadangan persiapan sebelum memasuki waktu dan saat yang ditentukan itu. Masya Allah. Kita teringat Ustaz, kalau sunatnya dalam berpuasa itu kan sahur nih Ustaz kan? Sahur. Bahwa ada sahur nih, ada dikasih spare waktu antara sahur dengan azan subuh Ustaz kan? Bahwa kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran nih sebelum azan subuh Ustaz. Apakah mungkin ini yang dapat mendidik
pribadi kita nih Ustaz, salah satunya mungkin Ustaz, pribadi kita supaya disiplin ke depannya nih Ustaz, karena kan kalau belum waktunya jangan kan gitu, kalau bisa sebelum azan sudah selesai sahurnya gitu Ustaz kan. Apakah ini salah satu bentuk pendidikan untuk disiplin dalam waktu Ustaz? Mungkin termasuk. Jadi intinya kan disiplin ini, kalau memang intinya setiap disiplin atau waktu yang harus kita lakukan atau yang harus yang dikerjakan, itu di setiap kegiatan itu tuh ikutkan jiwa dan hati kita. Seketika itu ikut, rasa tanggung jawab kita itu tumbuh. Seketika tumbuh tanggung jawab itu, nah, diri kita sudah terlatih dan terbiasa untuk waktu-waktu yang ditentukan itu. Tapi kalau kita menganggap waktu itu tidak penting atau sekedar hanya untuk tidak tanggung jawab anda untuk menghadiri atau melaksanakan yang tidak khusyuk di dalam, yang tidak serius, jadi waktu itu bisa-bisa saja lewat begitu. Tapi kalau nurani hati kita, ya, jiwa kita hidup dan hadir di situ, insya Allah pasti terbiasa. Terbiasa nih Ustaz. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan secara maraton ini Ustaz kan, dapat mendidik seperti yang Ustaz sampaikan, disiplin dalam waktu. Karena tentu waktu dalam agama pun sangat penting untuk diperhatikan ini Ustaz ya. Terkadang Ustaz kan orang berpikir kalau nanti bukanya agak diundur-undur lewat maghrib banyak pahalanya, padahal lebih makruh lagi Ustaz. Justru lebih dipercepat yang sunnahnya ini Ustaz ya. Asalkan jangan duluan daripada azan ini Ustaz. Baik Ustaz, bisa dilanjutkan terkait dengan materi Marhaban di Ramadan, bagaimana kita menyambut Ramadan ini Ustaz sebaik-baiknya. Kalau kita berharap, karena ini tadi di awal kita kan adalah bulan yang luar biasa keistimewaannya, jadi kita berharap kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan ini dengan khusyuk dan ikhlas di seluruh rangkaian ibadahnya. Seperti di awal saya sampaikan, coba kita selama sebulan penuh ini, semua ajaran Islam yang kafah itu semuanya, disinilah kita berislam ria. Baik. Hatinya hadir. Baik. Ibadahnya sempurna. Baik. Mulut dijaga. Baik. Apalagi kan paling tidak 7 sumber dosa di diri kita. Baik, Masya Allah, mohon ditahan Ustaz. Nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini terkait dengan 7 sumber dosa tadi Ustaz. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan materi yang lebih menarik lagi dan kami akan menyapa Anda untuk bertanya dengan Ustaz kita. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya. Keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Usna mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi meskipun ini semakin terasa ini puasa nih kan, karena semakin di penghujung ini insyaallah dengan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita, kita semakin semangat sebagaimana dikatakan oleh Ustaz tadi, tidak menjadi beban, justru semakin ringan, semakin optimis, semakin semangat, karena ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya tadi, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan tema Marhaban ya Ramadan di nomor 0811 61 00386, 0811 61 00386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan menggugah kita, mengecas iman kita, apalagi ini di awal-awal Ramadan. Harus semangatnya ini 100% ya. Semakin di akhir, mudah-mudahan semakin meningkat kembali ya insya Allah. Baik, Ustaz, ini terkait dengan tadi ada 7 Ustaz, 7 yang menjadi sumber dosa daripada manusia yang sempat terpotong tadi Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz? Ah baik, jadi dalam diri kita ini kan ada 7 sumber dosa dan bisa juga sumber pahala yang zahir di diri kita ini. Jadi kita berharap ini kita puasakanlah. Yang pertama, sumber dosa di diri kita ini kan mata. Jadi mata ini di Ramadan ini dipuasakanlah dia dengan puasa Ramadan. Jangan lagi disalahgunakan mata ini, karena ini adalah sumber dosa. Yang kedua, hidung itu pun sumber dosa di diri kita. Kemudian yang ketiga, mulut ini banyak perkataan, banyak keluar yang tak pas. Tapi ini kita puasakanlah dia Ramadan ini. Yang keempat, kuping. Yang kelima, tangan. Yang keenam, kaki. Yang ketujuh, kemaluan. Jadi ini yang tujuh ini sumber petaka, sumber dosa di diri kita yang nyata-nyata. Maka ini selama Ramadan ini kita jagalah ini, kita puasakanlah dia lewat Ramadan ini. Insya Allah keberkahan dan pahala apabila ini bisa kita jalankan, kita puasakan dia, insya Allah seperti hadis tadi, asyamu junnatu minan nar, itu akan bisa memelihara diri kita. Masya Allah, tentu tidak semudah yang kita bayangkan ini Ustaz ya. Kalau menahan lapar dan dahaga itu mungkin setiap orang atau banyak orang bisa ini Ustaz melakukannya. Tapi ketika tadi Ustaz sampaikan ada 7 anggota tubuh ini yang harus kita puasakan ini Ustaz. Sementara justru kebanyakan orang ini kadang kan sulit untuk menahan ini Ustaz kan. Ini bagaimana kisi-kisinya Ustaz, kira-kira Ustaz, supaya bisa anggota tubuh ini ikut berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, kira-kira bagaimana Ustaz, tipsnya Ustaz? Jadi dia kan esensi berpuasa, itu esensi puasa itu menunjukkan tabiat bahimiyah, kebinatangan yang ada pada diri kita, kepada tabiat malaikah atau kemalaikatan, dan menghalangi tabiat malaikah itu dari pengaruh tabiat bahimiyah. Jadi kebuasan nafsu kita yang menggebu-gebu, baik untuk dunia, untuk selera, jadi itu harus kita kendalikan, Ustaz. Kendalikan itu dengan yang disebut dengan apa tadi, malakiyah itu, malaikat. Kemudian di puasa ini kan kita harus merenungi dan menyadari bahwa Ramadan ini mendidik orang mukmin supaya berperang dalam sebahagian waktunya dengan suatu perangai Allah, dan mendidik mereka berusaha sekedar menyerupakan diri dengan malaikat, yaitu terlepas dari hawa nafsu. Makanya Islam kakwah itu kita coba dulu di bulan Ramadan ini
Islam yang kafah itu. Coba yang nafsu, yang kira-kira yang negatif, kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Harus introspeksi nih Ustaz. Harus diintrospeksi terus, dihayati. Mana kekurangan kita, mana selama ini yang kebiasaan buruk yang kita lakukan di luar Ramadan. Ini harus diintrospeksi supaya ditahan ini di Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan bukan berulang kembali, justru tertahan selanjutnya nih Ustaz. Justru itu. Makanya kita kan selalu disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, tamu balik kita. Tingkatan puasa itu kan ada. Puasa para rasul dan nabi, kemudian puasa para aulia Allah. Baik. Kemudian puasa orang awam. Kalau kita bisa, walaupun tidak bisa puasa wali Allah itu, tapi di atas puasa orang awam. Minimal itu Ustaz. Ya? Minimal Masya itu. Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Masya Allah. Ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz dengan materi yang lebih menarik lagi. Terutama tadi terkait Ustaz, saya ingin bertanya nanti bagaimana peran Kementerian Agama Sumatera Utara untuk menghimbau kepada masyarakat terkait dengan menyambut bulan Ramadan nanti insya Allah akan saya sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, insya Allah kita nanti akan mendengarkan bagaimana himbauan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara kepada umat Islam dan seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu para pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menyapa Anda kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya Dr. Oki Pratama mewakili Penings Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimun shaimat, ini kita berada di penghujung puasa di hari pertama. Tentu kita sedang semangat-semangatnya ini, apalagi sekarang sedang didampingi oleh ulil amri kita, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang membidangi di bidang agama di Provinsi Sumatera Utara. Kita akan mendengarkan terkait dengan bagaimana himbauan dari ulil amri kita terkait dengan menyambut Ramadan ini agar kita sebagai masyarakat yang religius, terutama umat Islam, dapat menyemarakkan sekaligus menjaga hubungan interaksi masyarakat yang harmonis sebagaimana harapan dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah disampaikan tadi. Dan nanti juga boleh pemirsa untuk bertanya kepada Ustadz kita, narasumber kita, tentang marhabannya Ramadan di nomor 0811-61-00386. 0811-61-00386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah, kita akan mendengarkan himbauan dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang akan menghimbau kita bagaimana cara menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ustadz,
ini sebagai pimpinan dari Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, bagaimana sikap Ustaz atau himbauan kepada masyarakat Sumatera Utara, terutama umat Islam, terkait dengan datangnya bulan Ramadan ini, Ustaz? Persilakan, Ustaz. Iya, hendaklah kita umat Islam ini dan seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang menyambut Ramadan dengan penuh rasa gembira, serta meningkatkan intensitas ibadah wajib maupun sunnah dengan mempersiapkan fisik, mental dan niat yang tulus, sehingga ibadah pada bulan suci ini dapat melaksanakan semaksimal mungkin dalam rangka membersihkan diri lahir dan batin dari dosa dan kesalahan. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga toleransi dan saling menghargai kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, seperti penggunaan tabir pada warung makan pada siang hari, tidak merokok, makan dan minum di tempat-tempat terbuka seperti di kantor-kantor, di bus umum, jalan raya dan sebagainya. Jadi kami berharap bagaimana kita umat muslim ataupun masyarakat Sumatera Utara terbina harmonisasi, saling menghargai dalam menjalankan ibadah Ramadan bagi yang muslim. Kami mengharap kepada bapak ibu masyarakat yang non muslim agar kita saling menghargai, tetap kita jaga toleransi dan moderasi beragama. Baik, mudah-mudahan dengan himbauan ini, Ustaz, bahwa umat Islam akan dapat menghargai umat beragama lainnya, begitu juga sebaliknya, ya. Umat beragama lainnya akan menghargai umat Islam yang sedang melakukan amal ibadah puasa ini, Ustaz, ya. Ustaz, terkait dengan himbauan ini, Ustaz, saran kepada umat Islam ini, Ustaz? Tadi Ustaz sampaikan kalau nanti berbuka ini kan ada warung nih, Ustaz, ya kan, harus memiliki tabir ini sebagai bentuk penghormatan ini, Ustaz, ya. Bagi yang pengusaha makanan, kalau di siang hari. Baik, Ustaz. Kita kalau bisa dibuat tendanya ditutup, jangan terbuka. Baik. Kalau mungkin itu kan ada batasnya, kalau mungkin sudah di jam 16 ke sore itu kan udah, oleh itu mungkin tidak perlu lagi karena udah banyak orang belanja dengan bukaan belanja. Baik. Kemudian yang merokok, jangan di tempat umum. Mm-hmm. Kadang makan minum minuman botol, baik di kantor-kantor, di tempat umum, di bus umum, kita berharap supaya bagi yang tidak puasa jangan melakukan itu. Kalau misalnya merokok, bagi yang makan minum, carilah tempat yang sepi, yang tidak dilihat, mengundang, Ustaz, dan tidak dilihat orang yang berpuasa. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini sikap toleransi seperti ini akan menimbulkan atau memunculkan kerukunan di masyarakat Sumatera Utara, Ustaz. Ustaz, mohon ditahan, Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, sa'iman, kita akan kembali dengan judul yang menarik, dengan pembahasan yang menarik. Insya Allah tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Ya Ramadan, Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, Penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita. Ini mungkin karena serius sekali nih Ustaz menjalani puasa hari pertama, jadi saking seriusnya atau serius karena mendengarkan tausiah lupa bertanya nih Ustaz. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811-6100-386. 0811-6100-386. Judul kita adalah Marhaban Ya Ramadan. Baik pemirsa, kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita. Ustaz, terkait dengan marhaban ya Ramadan ya Ustaz. Waktu tadi malam ini Ustaz, begitu berkumandangnya azan maghrib, rasanya Masya Allah, Alhamdulillah, sampai juga lah beberapa banyak keluarga kita yang sampai sekarang mereka sudah tidak bisa lagi menikmati Ramadan ini. Ustaz, bagaimana nih Ustaz supaya hati kita ini selalu merasa bersyukur dengan kehadiran Ramadan ini Ustaz? Terutama ini kan di awal-awal, biasanya pertemuan pertama ini begitu menggembirakan ini Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi itu yang seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita kan umat Islam ini masih banyak yang belum tahu, belum menyadari bahwa upah gaji bagi orang yang puasa itu ada. Kalau ini betul-betul kita ingat, kita menyadarinya bahwa gaji itu pasti diberikan Allah, kita pasti sungguh-sungguh. Kadang kita kalau di ibadah ini, karena belum jelas gambaran materinya, kita selalu malas-malas. Jadi intinya, kita misalnya mau berharap mobil mewah, katakan misalnya Pajero, kita harus kerja kuat. Tidak bisa mancing ikan aja dapat Pajero. Tidak bisa buruh bangunan aja kita bisa Pajero. Tapi bagaimana usaha kita yang lebih hebat dari situ supaya dapat Pajero? Itu kan contoh. Ini pun kira-kira seperti itu. Kita mau diampunkan dosa tapi baca Qur'annya cuma satu ayat. Kita mau dihapuskan catatan diri kita, dosa-dosa kita yang menghantarkan kita ke api neraka, ternyata sholat sunatnya pun malas, tarawehnya malas. Jadi semakin banyak ibadah yang kita lakukan, gajinya semakin meyakinkan. Semakin banyak ibadah-ibadah yang kita jalankan, insya Allah upah yang akan kita dapatkan pun semakin banyak. Coba kita niatkan dulu untuk di Ramadan 1445 Hijriah ini bisa dua kali hatam baca Quran. Masya Allah. Nggak usah dulu, atau satu kali dulu lah ya. Atau udah, satu kali. Udah Alhamdulillah Ustaz. Satu kali kita hatam Quran di Ramadan ini. Tidak ada tinggal sholat tarawehnya. Tidak tinggal sholat-sholat sunat rawatibnya. Ditambah dua, ditambah tahajud. Makanya kalau kita menyadarinya yang saya bilang tadi, kita kan hanya menyebut rahmat makfiroh ikum minan nar. Tapi kita kalau kita renungi rahmatnya itu apa, pengertian rahmat itu apa, apa saja yang ada yang disebut dengan rahmat, apa saja yang akan kita dapatkan di makfiroh di ikum minan nar itu, ini yang kita tidak sadari. Tapi karena bentuk dan balasannya tidak langsung bentuk materi diberikan Allah, tapi janji Allah itu kan tidak pernah mengingkarinya. Nah, jadi kita, makanya saya secara pribadi, saya Ramadan ini luar biasa yakinnya.
apalagi mukjizat di dalam. Langsung di keluarga saya dapat saya. Masya Allah. Orang tua saya sakit parah, tidak bisa minum air lagi. Saya suruh puasa. Masya Allah. Dia puasa. Jadi waktu itu ketika di jam 12 siang, nah karena dia puasa ini dia sakit, nah mulailah dia ini ada gerak-gerakan yang ke arah negatif. Matanya mungkin mutar-mutar. Nah, tapi keluarga menelepon saya kan di Medan. Nah, jadi saya bilang kalau memang puasanya masih tahan, ikhlaskan aja. Coba dengan puasa, obat ayah puasa itu saya bilang. Masya Allah, mohon ditahan dulu Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali lagi dengan penutup atau closing yang akan menggugah hati kita menjalani Ramadan. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan sudah mendekati waktu berbuka puasa. Sebelum kita berpisah dalam program Indahnya Ramadan episode yang pertama ini, kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan dari judul kita yaitu Marhaban Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tentang kesimpulan nanti kita semakin tergugah, semakin semangat. Baik, Ustaz, dipersilakan Ustaz terkait dengan kesimpulan judul kita hari ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa mukjizat Ramadan ini, saya bisa lanjutkan sedikit cerita saya tadi ya. Baik, Ustaz. Jadi dua jam dirasakan ayah saya ini kondisi yang memang susah dilawan, tapi karena niat yakin dia puasa itu bisa jadi obat. Nah, setelah asar sudah bisa dia sholat sendiri, yang dipapa ke kamar mandi udah bisa. Besoknya sudah bisa Ramadan, udah sembuh total. Masya Allah. Jadi kita berharap bahwa dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin segala ibadah yang penuh khusyuk. Insya Allah kita akan diberikan Allah imbalan ganjaran gaji yang setimpal satu tahun ke depan. Masya Allah. Kalau bapak, ibu, umat Islam yang berkeinginan gajinya
gajinya membahagiakan, sempurnakan ibadah Ramadan ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Dengan ibadah yang cukup sebulan, ternyata mendapatkan imbalan yang justru lebih panjang, ya, yang justru lebih besar ini Ustaz. Kalau kita bekerja mungkin sebulan gaji sebulan, tapi bekerja sebulan gajinya bisa setahun ini Ustaz, ya, ya. Setahun. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas penyampaiannya. Kirim salam sama keluarga Ustaz, ya. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Dan pemirsa setia di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Allahumma laka sumna wabika amanna wa'ala rizkika aftarna birahmatika arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.